Bang, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membongkar laptop dari bagian bawah ya. Jadi ada laptop yang dari atas dan ada bagian dari bawah gitu ya, untuk membukanya. Nah, caranya untuk melihatnya sebenarnya gampang banget. Kalian bisa melihat gitu ya, kalau misalnya di bagian bawah itu biasanya ada ininya Pak ya, ada yang apa, ada yang ininya gitu ya. Kalau misalnya bagian atas nanti kalian bisa bedain gitu ya. Pokoknya kalau bagian atas di ininya tuh biasanya ada yang bisa dibuka atau garis di situ gitu ya. Jadi ada celah di situ untuk, yaitu untuk nyongkel menggunakan pick gitar ya. Dan di sini kita akan langsung saja membukanya, dan sebenarnya cara membukanya mudah banget ya. Cukup balikin aja ya kan untuk membuka bautnya atau skrupnya. Dan di sini saya menggunakan obeng yang ujungnya hitam ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah baut biar nggak rusak, atau mungkin biar nggak selek, atau mungkin biar nggak aus lah ya. Nah, di sini ada dua ukuran. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, saya ingin menggunakan ukuran yang lebih besar ya. Jadi biar lebih cepat juga dibukanya ya kan. Di sini kita akan langsung saja buka bautnya. Dan di sini kita akan cabut dulu ya kan. Kalau misalnya kalian udah beres, misalnya udah beres ngebuka nih, udah beres semuanya, kan cabut dulu yang menempel seperti ini, karena bisa aja memblokir atau mungkin ya menghalangi saat kita ingin membuka casingnya ya. Di sini kita akan langsung saja buka semua bautnya ya, ngacak aja ya kalau saya mah. Jadi setelah semuanya terbuka ya, the skrupnya, dan di sini kita akan mencongkel dengan pick gitar. Dan pick gitar ini nggak harus yang baru juga, kalian bisa pinjam ke teman atau mungkin ke saudara. Dan sebenarnya kalian pakai bekas kartu juga bisa, itu ada yang kayak plastik kayak begini ya kan. Jadi kalian bisa pakai, ya terserah lah ya. Sini kita akan langsung saja congkel ya kan. Sini kita akan membukanya. Sini kita akan congkel sedikit. Nah, kalian saya saranin menggunakan pick gitar, jangan menggunakan semacam obeng ya, karena takutnya rusak sih, karena ini kan plastik, takutnya rusak gitu kan. Jadi ya sayang juga kalau rusak gitu. Ini kita akan buka ini kan, mungkin kalau ini nggak kelihatan. Sini kita akan buka ya kan. Dan sepertinya ini udah bisa terbuka ya, udah nggak ada baut lagi seharusnya. Oke, dan udah kebuka gitu doang ya kan. Dan di sini ada beberapa komponen, yaitu baterai, hard disk, dan baterai CMOS, RAM, dan ini prosesor atau GPU ya, di sini sekitar sini lah ya. Pokoknya ini ada kipas juga, dan di sini ada ya komponen lah ya, komponen-komponen lainnya. Dan ya kayaknya cukup mudah banget dan gampang banget memang sih. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda Tukar Bekasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.